Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden Joko Widodo menemui kader PDI Perjuangan di Sukabumi, Jawa Barat. Jokowi mengingatkan agar penyelenggaraan pemilu kali ini benar-benar berkualitas. Jokowi disambut ratusan massa dan kader PDIP saat berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Jokowi tidak memungkiri bila PDIP harus berkoalisi seusai pemilu besok. Namun hingga kini pihaknya masih fokus memenangkan pemilu legislatif. Koalisi saya sampaikan bolak-balik, kita ini terbuka koalisi, tetapi sekali lagi sesuai yang disampaikan oleh Ketua Umum akan dibicarakan nanti setelah pileg. Jangan tergesa-gesa lah. Ya artinya itu berkoalisi itu karena hitung-hitungan gitu loh. Hitung-hitungan kursi, hitung-hitungan menteri, hitung-hitungan apalagi sampai ke hitungan uang, tidak. Dipastikan tidak. Ini kita akan kembali ke yang kayak yang kemarin lagi.